atas nama Mas Oki atau Mas Aziz? Yo Mas Aziz. Booking. Paling tinggi Mas. Wah iya kan. Sapi sendiri. Sapi PO Super dan ya, yang bukan kita, PO Mas, ya, Brahman. Ya sapinya dan kita lewati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Halo Mas Selamat. Kita berada di Cirebon di kandang Mas Aziz Lembu Muda Doa Ibu Cirebon. Ini masih wah, sawal Mas. Oh iya. Jadi kita apa ya? Halal bihalal ya. Halal bihalal. Oh ini ada teksti apa Mas? Oh, di kandangnya Mas Aziz apa kok jangan-jangan baru, dibeli? Enggak, ini punya Mas Hermawan lah. Habis kirim sapi. Oh, saya kira selain sapinya ternyata juga dibeli. Masih punya Mas Ipan ya? Masih. Yang bawa juga Mas Ipan. Mantap. Truk yang tidak asing ya di dunia persapian. Keren nih. Ini ngomong-ngomong 8 ekor Mas Aziz. Itu gimana? Wah, salah satu mungkin ini rekor ya? Iya. 8 truk dalam waktu bersamaan. Bersamaan. Hari ini ya kedatangan 8 truk sapi. 8 truk. Dari berbagai daerah, dari jenis sapi juga ada. Dari jenis sapi juga beberapa juga ada, dari beberapa ukuran juga ada, komplit datang semua. Wah, ini kita saking semangatnya ya. Belum apa ya? Tanya-tanya ke Mas Aziz ini untuk teman-teman yang belum kenal dulu Mas. Jenengan lokasi di mana? Alamat di mana? Kalau saya lokasi Cirebon, Mas. Kalau Google Map Lembu Muda Doa Ibu ada, nanti kalau misal dari Jakarta, Bandung, Tangerang, Bekasi, Cikarang nanti bisa via tol, biasanya perjalanan 2 jam sampai 3 jam lama-lamanya nanti keluar tol Pintu Palimanan ke arah Pasar Tegal Gubuk, nanti belakang Pasar Tegal Gubuk. Mantap ya, berarti sekarang full Mas di kandang Mas? Full, untuk sekarang ada stok 80 ekor. 80 ekor? Masih hari. Yang belum dibawa sekitar hampir 100 ekoran belum kebawa ke sini. Berarti ini season pertama ya? Season pertama ini 8 truk. Sangat siap menyambut itu latar ya. Ini kenapa Mas? Kita beli hewan kurban di Doa Ibu Lembu Muda Doa Ibu Cirebon. Soalnya kalau di sini kesehatan sapi terjamin, kenyamanan sapi terjamin. Sapi udah vaksin minimal 3 kali sampai 4 kali. Jadi pokoknya di sini aman lah, insya Allah sapi sehat dan bergaransi kok. Luar biasa. Kita sambil lihat sapinya Mas. Ayo Mas kita ke ini. Boleh masuk ya sambil lihat sampel-sampelnya. Lihat sapinya dan kita lewati ini truk familiar warna biru keren. Ini sapi yang baru datang tadi Mas Selamat ya. Jadi itu kalau ini yang jumbo-jumbo 800 up 900 ya, 1 ton. Ready yang 800 sampai 1 ton, ready sekitar 25 ekor sampai 30 ekor. 25 ekor sampai 30 ekor. Yang jumbo-jumbo hampir 1 ton. Super. Kalau dari jenisnya apa aja ini Mas Aziz? Rata-rata limousin simental Mas. Memang nah, karena sekilas ada yang hitam dan ada yang PU ya, juga. Ada juga yang angus. Ada yang semi vegan juga ada, tapi banyak genetik simental limousinnya. Karena sapi pedaging memang ya, bobotnya seperti itu ya Mas ya, 800 900 lebih. Ya. Ini di kandang Mas Aziz juga kabarnya ada sapi dari Mas Oki juga ya. Iya itu sebelah sana. Gandrung gitu. Itu lo langsung nyaut itu. Enggak bakal dijual itu. Masih buat pelanganan dulu. Kita keliling lagi teman-teman. Ya. Untuk ya, harga Mas Aziz, bocorannya Mas Aziz boleh disebutin harga dari yang paling ekonomis dari kisaran berapa? Kalau yang ekonomis kisaran harga dari 18 juta sampai yang 1 ton up harga pokoknya 100 juta, ada yang di bawah 100 juta. Pokoknya kalau harga di sini insyaallah termurah di Jawa Barat. Loh, termurah di Jawa Barat nih. Pokoknya harga sapi 1 ton itu di bawah 3 digit. Di bawah 3 digit ya. Mantap ini teman-teman. Sapi-sapinya ini bisa dilihat sekilas ya. Dan dipilih yang posturnya tinggi-tinggi, panjang. Pokoknya kalau dibawa ke tempat penyembelihan gagah ya sapinya. Iya, gagah. Ini belum yang ketiga. Nanti 1 ton. Artinya untuk pemesanan sendiri sudah bisa dimulai sekarang? Bisa, karena DP minimal 10% dari harga sapi. 10%? Iya, dan bisa dicicil. Nanti pelunasan paling akhir amin 3. Harus lunas ya sebelum diperangkatkan? Iya, diperangkatkan. Dan
nanti ada undian juga berbagai macam elektronik, ada televisi, kipas angin, blower dan macam-macam banyak. Jadi sahabat kurban akan dapat istilahnya bonus tambahan ya, jadi ya. Ada undian barang elektronik, bisa kulkas, TV dan coba. Ya, dan ini bukan hanya tahun saat ini, ya. Tahun lalu sebelumnya juga udah. Ya. Door prize ya istilahnya. Iya door prize. Ada bonus kaos juga, soalnya terbaru 2024. Kita boleh lihat dari belakang ini mas. Bisa. Istimewa pokoknya teman-teman. Keuntungan order di Lembu Muda 2 itu mungkin untuk lokasinya sendiri strategis ya. Iya, dekat jalan tol. Si tol. Si tol Palimanan ya? Iya, si tol Palimanan. Palimanan. Satu-satu yang butuh 700, 600 ada di sini. Dan tadi sempat ditimbang ketika datang ya mas, jadi ada datanya. Penimbangan data awal, nanti biasanya dari penimbangan sekarang naik ke Idul Adha bisa naik minimal 50 kilo sampai 100 kilo. 50 sampai 100 kilo ya, karena masih 1 bulan lebih. 1 bulan lebih, 2 bulan lah. Ini contoh yang jogroknya luar biasa tinggi mas. Paling tinggi ini tadi mas ya. Ini alhamdulillah langsung terboking. Langsung terboking. Majalengka, Jawa Barat ya. Jadi tadi datang langsung lihat status. Iya, langsung. Baru datang langsung terbolong. Ini teman-teman. Estimasi BB berapa sekarang di sini? Satu tengah. Okay. Mungkin bisa satu. Pasti Idul Adha. Tinggi lebar artinya panjang juga. Kalau yang 700an mas ini ada berapa ekor mas? 700an kita 20 ekor aja mas. 30 ekor ya? Iya. Tadi ketika kita datang pagi hari masih kosong ini ya? Iya masih kosongnya udah penuh. Dan yang super ekonomis bisa ke sana mas? Ya bisa di sana. Ada juga di sana. Jadi kalau untuk sapi madura dan sapi kecil ada ya? Ada. Kayak sapi betina majiran ada. Yang anaknya minim di bawah 20 juta. Biasanya kalau pejantan itu di bawah 20 juta itu sangat kecil ya. Dan hari ini juga kurang banyak. Mungkin kalau betina juga besar, murah, dagingnya banyak. Mantap, nanti kita lihat. Tapi kita lihat yang sebelah sana dulu. Ini sumbu-sumbunan dan kabarnya ada yang akan berangkat kontak gitu. Ya ada. Mandi. Menyambut kontak Jakarta teman-teman awal bulan depan tanggal 3 sampai tanggal 5. Ini ada beberapa sapi yang akan diberangkatkan dari Lembu Muda 2 itu. Sang maskot ini bernama Optimus. Yang mau berangkat. Masih istirahat ya. Iya. Sama ini juga mau berangkat. Gantung nih insya Allah ya mas. Ini atas nama Mas Oki atau Mas Aji? Ya Mas Aji, mau sapi nama Mas Aji mau dibeli Mas Aji, mana nama saya nanti pelanggaran. Berapa Mas harganya? Kartu kuning, tanya Mas Aji saja. Harganya mah harga senang gitu. Hari memang super. Ini baru 22 bulan ya Mas ya? Baru 22 bulan ya. Tapi satu ya? Belum, penol. Bisa dicek no, pengen cek. Cek lo. Gile. Penol teman. Ini nemu di pasar ya mas, ini kan? Tani, kandang tani situ Bondo ini. Wah, belinya cile. Oh, masih kecil loh mas. Tapi sudah renggang ya mas. Sudah mulai renggang ya. Kan mau start kan nanti Juni tanggal 14 genap 2 tahun. 2 tahun kurang 2 bulan sekarang. Ini bulan apa toh? April ya? Iya. Kan 22 bulan. Ke 24 kan kurang 2. 2 bulan. Dan di sampingnya ini ada siapa mas? Ini Joy Boy. Joy Boy. One Piece. One Piece. One Piece lover ini. Joy Boy. Itu. Genderang kebebasan. Ya. Itu katanya mas terinspirasi dari nama raja di Jawa mas. Joyo Boyo. Oh Joyo Boyo cuma Joy Boy. Mantap. Ini jenisnya apa mas? 1 ton A.
Free atau sudah terbukti? Free, Mas. Masih free, teman-teman. Free, orangnya ganti sapi. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang barangkali di instansi ya, yang membutuhkan ya, sapi kurban jumbo, bisa merapat ke Cirebon. Lebih banyak kalau di sini, jauh kualitas kesehatan sapi terjamin dan bergaransi kalau di sini. Dari dinas-dinas ya, Mas? Iya, dari dinas maupun keluarga kita yang tahu kalau sapi di sini sehat semuanya. Kalau tahun lalu kirim-kirim kemana aja, Mas? Tahun lalu Jakarta, Bandung, Tangerang, Jawa Tengah ada. Jadi banyak lah, Mas. Sudah menyeluruh. Nah, ini sudah berpengalaman ya, Mas. Dan paling murah se Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, itu slogannya dari tahun kemarin. Kita bisa bersaing loh, Jawa Barat. Mantap ini, teman-teman. Kita intip dari belakang ini ya, untuk berapa sapi jumbo Mas Anies. Nanti mungkin kita bangunkan si Optimus ya. Iya, bisa. Ke oh, masih Jakarta. Kecil paling tinggi, Mas. Wah, iya kan sapi sendiri. Ayo ndak faktanya itu lihat ya dari sana aja jarang toh. Oh, bisa lihat toh paling tinggi toh. Gandrung ini sapi PO super dan yang bukan minat, PO Mas, ya, Brahma sekali lagi. Maaf. Yang minat bukan cuma Mas Aziz. Banyak juragan-juragan sapi yang sudah ngincer. Kakinya juga istimewa. Besok kalau ada yang super nitip ya, Mas. Nitip popo. Gua ini lagi dibersihkan. Masih menikmati, masih derem. Paling besar di kandang ini atau maskot dari Mas Aziz. Beh, mantap, Mas. Bodinya bisa dilihatin. Paling lebar ini. Bodinya juga super besar ya. Di motion dan rata-rata. Asal itu di kelas kedua. Kedua. Optimus. Cuma lagi dibersihkan. Gandrung ya, kondisi gandrung kita sepilkan. Ini juga ditempatin sapi jumbo yang laku ke Cirebon ya, Mas? Mas dari Lembu Muda tahun lalu. Tahun lalu, Kancang Serbuan. Namanya siapa itu, Mas, yang tahun lalu? Kancang Serbuan. Ini yang jumbo-jumbo tadi yang langsung mandi. Barangkali teman-teman baru bergabung di channel Sapi Talk, bisa bantu subscribe juga. Yang subscribernya Mas Oki juga bisa bantu subscribe channel saya. Pas yang baru dijual ya? Sudah laku, Mas. Sudah laku, Mas. Jadi ini yang ekonomis. Ekonomis ya. Super ekonomis. Super ekonomis. Iya. Di bawah ekonomis berarti ya. Super, ya di atasnya malah. Oh, maksudnya super dengan kualitas. Oh, ya. Sapi ekonomi super. Iya, sapi ekonomi super gitu. Kayak sapi Madura. Oh, ini Madura ada ya, Mas? Tapi Maduranya ini enggak yang tipis. Jadi ini udah sortiran dua kali. Yang tebel-tebel. Tebel-tebel, Mas. Ini ada beberapa sapi Bali juga. Sapi Bali juga ada, ini udah laku alhamdulillah ke Tangerang. Dua laku nih, dua Tangerang. Ya, laku. Tangerang sampai ke sini Cirebon, Mas. Iya, sudah booking 4 ekor. Karena mungkin harganya selisih, Mas, dibandingkan di sana. Ya itu makanya dia Mas Ajis paling murah se Jawa Barat. Ini untuk itu user langsung apa dijual lagi, Mas? Yang mana? Yang tadi ini, yang Tangerang ini. Oh, ini kurang langsung, tahu ya. Langsung buat sendiri. Sendiri. Dan yang Madura ini sudah lama apa baru datang tadi? Baru. Tadi lho, kok orang nyuting mau malah turu kowe. Saya sebenarnya tahu tadi cuman untuk pertanyaan sama durasi, Mas. Baru datang. Iya, tadi ya. Sehat-sehat tebel-tebel. Harga berapa nih, Mas Aziz?
Dari Madura biasanya dari harga 21 juta sampai 25 juta. 21 sampai 25 juta. Biasanya tergantung bobotnya ya. Tergantung bobot dan kualitasnya kalau Madura. Tergantung bobot dan biasanya harga yang paling ramai ya. Iya, harga yang paling ramai karena Madura kan tulangan kecil. Tapi dagingnya ya. Tipis, dagingnya full, daging nomor 1, daging merah semua tanpa lemak. Mantap. Kalau yang sebelah sini mas? Kalau yang sebelah sini dari harga berapa? 30 lebih. 30 lebih. Ini 30. Di 600 up ya? Kelas menengah. 500 up. 500 up. Sampai 600 up. Tuh masih belum penuh mas lama tuh. Masih belum penuh. Oh tuh masih. Kesannya juga masih kosong. Ini contoh sapi betina ini yang buat ekonomisan tapi uangnya minim tapi kakinya gemuk banyak dagingnya. Total berapa mas Ajis kalau secara keseluruhan penuh semua ini sampai sana ujung? 200 ekor mas. 200 ekor ya? 200 ekor penuh ke kandang utama sama kandang kedua. Hanya bersebelahan ya mas ya? Iya hanya bersebelahan jadi biar kontrol kesehatannya juga mas. Ini terakhir saya berkunjung kena angin mas ya, jadi rusak sudah jadi bener tutup. Sekarang anginnya kencang. Karena memang di tengah sawah. Dari sawah. Jos ini ya, Mas Aziz salah satu owner peternakan sapi yang recommended di daerah Cirebon. Misalnya teman-teman ingin belanja, ya. Bisa kontak. Nomor bisa dicatat di awal video juga. Mungkin ya. Boleh disebutkan lagi, Mas. 089 Mas 674-765-285. Alamat sekali lagi, Mas. Alamat Cirebon, Mas belakang pasar Sandang Tegal Kubuk kalau di Google Map. Lembu Muda doa Ibu Cirebon. Ada IG atau TikTok? IG ada mas. Lembu Muda Cirebon, TikTok juga sama Lembu Muda doa Ibu Cirebon. Nah, ada bonus juga. Ada bonus juga banyak. Kalau di Lembu Muda doa Ibu banyak bonus dan diskon. Yang belinya banyak, makin murah pokoknya. Tadi utarakan 3 ekor free ongkir ya tadi free ya. Ongkir, ya. Tuh, 3 ekor free ongkir teman. Ya kemana aja itu kirinya bisa. Mantap mantap mantap. Tahun lalu paling jauh mana mas? Tahun lalu Tasik mas, itu mana jauh? Tasik sama Jakarta, Tangerang. Ngomongin kalau Tasik sebenarnya agak kesana ya. Dekat tapi aksesnya ya. Aksesnya kecil, jadi agak jauh. Kalau Jakarta masih dekat, lewat tol ya, lebih dekat lagi. Super, oke okay, teman-teman. Untuk penutup mungkin pesan-pesan buat Fabel Kurban atau buat peternak yang lain mas, gimana? Pokoknya kalau beli sapi jangan lupa dilihat dulu vaksinasinya, kesehatannya, dan kelayakan buat kurbannya. Yang utama itu sih. Oke. Biar sapi sehat, nggak berpenyakit, dan siap untuk kurban. Terima kasih Mas Aziz untuk waktunya. Sama mungkin sama. Liputan kali ini cukup sekian ya Mas Oki ya. Siap, siap. Kita sudah keliling dari depan hingga belakang dan kadang-kadang teman-teman ada pendapat tentang Lembu Muda doa Ibu. Bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like.